Dalam pelaksanaan perpisahan penutupan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di kantor Desa Taman Sari sebelum anggota Satgas kembali ke masing-masing satuan, Dadim 0718 Pati harap Satgas tinggalkan kesan baik dengan tidak ada permasalahan dengan warga setempat. Program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati resmi ditutup. Komandan Kodim 0718 Pati gelar perpisahan di kantor Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Perpisahan tersebut dilaksanakan dalam rangka menutup pelaksanaan TMMD secara simbolis dengan menyampaikan berbagai giat sasaran yang dapat direalisasikan dan menarik kembali anggota Satgas untuk kembali ke satuannya. Letnan Kolonel Kopzeni Adi Ilham Zamani, Komandan Kodim 0718 Pati mengatakan, selama menjalankan tugas di desa sasaran, diharapkan anggota Satgas tinggalkan kesan baik dan tidak ada permasalahan dengan warga setempat. Kita berinteraksi di masyarakat, saya minta tolong tidak ada, atau saya berharap tidak ada yang ada permasalahan. Yaitu, jangan sampai, ya mungkin kan permasalahan itu muncul, atau mungkin ada laporan, ada penyampaian dari masyarakat tentunya setelah bapak-bapak ini pulang. Ya, harapannya itu tidak terjadi. Usai pelaksanaan perpisahan di kantor desa setempat, Letnan Kolonel Korps Zeni Adi Ilham Zamani menyampaikan, anggota Satgas langsung kembali ke satuan masing-masing. Tim Liputan, Cahaya TV.